di satu sisi iya, soal konsekuensi sebab akibat itu juga. Tapi mungkin series ini juga bisa mengajarkan kepada penonton bahwa orang-orang yang ngelewatin situasi yang kayak gini, mereka itu betul-betul ngalamin sesuatu yang berat, yang life changing gitu buat mereka sendiri. Jadi mungkin stigma terhadap orang-orang yang experience kejadian kayak gitu bisa lebih diturunkan, jadi lebih pengertian aja sih. Bukannya mendorong orang untuk begitu ya, tapi lebih mengertikan posisi mereka itu sulit gitu. Jadi jadi mungkin was-was dengan pergaulan bebas atau seperti apa gitu? Pastinya was-was gitu kan. Cuman buat orang yang tidak sengaja di posisi itu, kita juga gak bisa pungkirin kalau mereka manusia dan mereka ngelewatin banyak hal yang mungkin kita sendiri kalau di posisi mereka itu bakal sulit gitu kan. Jadi jangan terlalu menjudge, stigmanya tuh yang menghujat ini, karena ya mereka tanggungannya juga banyak, mereka juga pasti sesalin apa yang mereka lakuin gitu kan. Cuman kita bisa lebih mensupport aja sih menjadi orang yang baik. Rasa mungkin sedikit rasa kemarin kan ibu ke Mabes tuh, tahu nggak sih sedikit kasusnya soal Kir? Kenapa? Kasus permasalahannya Mama. Kalau itu rasanya terus terang kurang paham sih, nanti itu bisa langsung ditanya aja ke Mama. Cuman sempat itu nggak komunikasi dengan Mama ke Jakarta? Tahu tapi. Oh Mama berapa minggu yang lalu sih baru ke Jakarta. Ya ketemu kecap gitu aja sih, bukan yang ngobrol soal. Tapi itu kan sudah terjadi 10 tahun ya rasanya. Emang Mama nggak pernah cerita gitu? Ya mungkin ada cerita-cerita sekilas gitu aja sih, cuman ibaratnya bukan posisi Rasha lah untuk apa coba membahas soal. Ya kemarin juga kayaknya Mama juga sedih banget gitu kan pada saat ditanya gitu. Saya rasa juga tahu kesedihan Mama seperti pasti, apa. Pasti ya pasti rasa ngedukung apapun itu yang Mama coba lakukan gitu kan untuk baik. Tapi kaget gak sih Rasha istilahnya ibu punya masalah seperti itu? Pastinya kaget lah, namanya ibu kan ya pasti kita kalau bisa melihat ibu dalam situasi yang sulit ya kita juga pasti coba pengen mereka ngelaluin itu dengan baik lah kan. Pastinya ya rasanya kalau Mama butuh apa-apa ya rasanya bisa, insya Allah bisa support. Tapi misalkan aja itu perihal bisnis ya berarti ya, soal perihal bisnis kayaknya sih. Oke, okay, thank you.